Oke, sebelum lanjut, di sini buat kalian yang lagi cari tempat top up EC point, cepat, aman, mudah, terpercaya dan pastinya ada diskon ya guys ya. Kalian bisa kunjungi lapakhuda.com. Di sini menyediakan berbagai kebutuhan FC point kalian, mulai dari puluhan, ratusan hingga ribuan FC point tentunya. Hanya dengan memasukkan UID yang ada di sebelah sini. Nah, di sebelah sini guys ya. Kemudian pilih nominal top up, masukkan kode promo MTL2019, kemudian klik gunakan untuk mendapatkan diskon hingga Rp100.000. Kemudian pilih metode pembayaran, bisa menggunakan QRIS ataupun yang lainnya di sini. Masukkan nomor WhatsApp sebagai konfirmasi, kemudian konfirmasi top up, beli sekarang dan otomatis FC Point langsung masuk. Buruan top up di lapakhuda.com. Nah, jadi di sini melanjutkan untuk video sebelumnya guys ya, dimana untuk saat ini sudah bisa kita klaim, tapi di sini langsung saja kita ke dalam gamenya, dimana untuk mendapatkan permata yang kurang lebih sekitar ada satu hari ya, kurang dari satu hari sih guys ya di sini. Nah, untuk hadiah dari tawaran ini sudah bisa kita dapatkan untuk yang saat ini mungkin bermain juga. Bermain game yang mudah untuk mendapatkan permata sudah gue bahas di video sebelumnya. Nah, jadi di sini kita coba selesaikan yang misi ini guys ya. Kita selesaikan misi yaitu di bagian level 17 yang mana hadiahnya juga lumayan, ada 87.000. Nah, di sini belum tercentang, langsung saja kita ke dalam gamenya. Di sini sudah kita buka gamenya dan sudah level baru level 16. Kita langsung speed up, cepatkan bayar ya guys ya. Ya, tanpa bayar sih ini. Oke, langsung kita coba speed. Di sini durasinya 2 jam 2 hari 13 jam ya guys ya. Kita pakai yang durasi 8 jam, ini punya 2 biji. Kita menggunakan banyak, langsung dapat 16 jam potongannya. Kita gunakan yang 60 menit sebanyak 1. Oke, kita langsung konfirmasi. Oke, masih kurang 8 jam. Nah, 8 jam kita tambahkan dari sini guys ya. 8 jam kita ambil yang ini langsung dikasih 8 jam. 47 menit lagi. 47 menit kita langsung pakai yang ini saja, menggunakan 10 ini guys ya. Kita langsung pakai semua. Oke, kita langsung item speed up digunakan kurang 7 menit. 7 menit kita pakai yang 5 menit 1 kali, kurang 2 menit. Oke, 5 menit 1 kali kita gunakan dan otomatis langsung level 17 guys ya. Boom. Level 17 dan kita langsung lihat ke dalam in game apakah hadiah permata 87.000 kalau nggak salah. Oke, kita sudah level 17 di sini. Oke, kita SS sih guys ya, bisa kita SS gak di sini? Kita coba SS. Level 17 untuk hadiah dari puzzle dan survival. Ini menurut gue game yang paling mudah guys ya. Tapi meskipun itu sudah mentok di 17 saja, karena untuk sampai di level 22 butuh waktu yang enggak sedikit ya guys ya. Oke, nah di sini kita lihat. Oke, sudah tercentang di level 17, sudah tercentang. Nah, di sini live langsung ya guys ya. Selesaikan di hari ini dan langsung tercentang, kita langsung ke dalam in game apakah sudah masuk. Oke, nah di sini mengingat untuk durasi dari kali duanya juga sudah akan segera berakhir. Nah, di sini sudah ada 4 game yang gue mainkan, sudah 10/14, dapat total 261.000 permata. Oke, langsung saja kita klaim di bagian in game apakah sudah bisa kita dapatkan permatanya. Sesuai dengan peraturan, hadiah akan dikirimkan ketika sudah menyelesaikan. Nah, sudah masuk ya guys ya, hadiah tawarannya sudah masuk. Langsung kita coba klaim hadiah, yaitu permata sebanyak 84.000. 84, 87 atau 84. Oke, langsung kita klik OK. Nah, kita kembali ke menu. Oke, langsung saja kita masukkan di sebelah sini. Nah, di sini satu biji saja tapi hadiahnya juga lumayan guys ya, dapat 87.000. Oke, langsung saja kita klaim hadiah dari sini. 87.000 permata sudah mendarat dengan selamat tentunya guys ya. Boom. Nah,
Saya lihat 87.000 per mata. 87 ya guys ya, 87 boy, mantap sih ini. Oke, dapat 87 dan total sudah 332.000. Oke, mantap persiapan event berikutnya guys ya. Oke, 87.300, 87.436. Nah, jadi seperti itu. Apakah butuh tutor lagi? Ya, tutornya seperti itu guys ya, untuk mendapatkan permata. Dan kalau kalian cari tidak ada gamenya, ya kalian bisa gunakan VPN. Terusnya nggak usah tutor sih kalau pakai VPN. Apakah butuh tutor juga? Oke, sudah selesai dan terkumpul 332.000. Dan sebelumnya juga sudah gue gacha kurang lebih sekitar, ya habis sekitar 60 berapa gitu di paket ultra guys ya. Dan dapatnya dikasih halan yang selamat datang. Kemudian di sini gue juga klaim hadiah dari paket ultra, yang mana ketika kita sudah mencapai ataupun draw 10 kali dalam waktu 1 hari, kita dapat hadiah yaitu pemain universal, peringkat universal ya guys ya, dapat yaitu Mascherano. Nah, di sini kita bisa klaim gratisan, ya sebenarnya bukan gratisan sih, karena kita modal yaitu sekitar ya ada 60 ribuan lebih. Nah, ketika kita sudah selesai di bagian paket ultra, kita akan dikasih Mascherano secara cuma-cuma. Ya nggak cuma-cuma juga sih guys ya. Ya, dikasihnya ketika sudah menggunakan sekitar 60.000 per mata. Mantap juga. Gacha di paket ultra, dapatnya Haaland dan dikasih Mascherano juga. Ya lumayan, not bad lah. Nah, jadi di sini dapatnya Haaland yang versi ini guys ya. Versi yang selamat datang, event selamat datang ini. Jadi seperti itu, gimana, apakah masih bingung juga untuk misi tawaran dapat 80.000 per mata ya guys ya. 80.000 per 87.000 per mata sudah kelar, sudah terkumpul dan siap menantikan event baru. Tentunya gacha-gacha sambil menunggu OVR pemain sampai di angka 100. Jadi gimana, apakah masih ada yang bingung untuk permata ini? Kalau joki-joki gue juga nggak bisa guys ya, joki-joki ini gue aja juga asal-asal kerjakan misi dan tahu-taunya berhasil. Ya mungkin itu saja, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. 332.000 yang menanti event baru yang entah datang di hari apa ya guys ya.